وعلى آله الأعلام وأصحابه القادة البررة الكرام والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام أما بعد فأولى ما يفتتح به الكلام بمثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام فإن تقوى الله أعلى نسب وإن طاعته أغلى مكتسب إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah Salat subuh di Masjid Istiqlal Sebanga Duri ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada Alhamdulillah subuh ini masih indah di hati kita, <tuh> keinginan untuk tetap tidur. Alhamdulillah, bisa kita atasi sehingga dengan izin Allah kita berada di barisan yang mudah-mudahan barisan beriman ini, karena sholat subuh itu berat. Tak banyak yang sanggup dan lebih berat lagi bagi orang-orang yang ada kemunafikan dalam hatinya. Masya Allah, jazakallah khair. Antum tahu aja. Masya Allah. Mudah-mudahan, nikmat yang sudah kita dapat ini sentiasa semakin nikmat di hati. sampai ajal menjemput kita di saat mati. Mudah-mudahan dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada itu mari kita, mari kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima kedatangan kita. Karena pada hakikatnya rumah ini miliknya. Walaupun kita yang buat, tapi sudah kita wakafkan lillahi tabaraka wa taala. Maka tuan rumah yang sesungguhnya di rumah Allah ini adalah Allah tabaraka wa taala. Dinisbatkannya masjid ke rumah Allah bukan Allah butuh rumah. Bukan Allah butuh tempat. Tetapi untuk menambah kemuliaan rumah ini, masjid ini dan mulia pula orang-orang yang datang kepadanya karena tamu yang maha mulia pasti mulia tamu yang maha mulia pasti mulia orang-orang yang menjadi tamu di tempat orang-orang besar pasti orang-orang yang di yang dipilih dan dibesarkan makanya semakin tinggi jabatan orang semakin diseleksi tamu yang datang kepadanya. Ya Pak Haji, anak bertamu ke presiden bisa semua orang-orang, enggak kan? Ke Pak Camat aja diseleksi juga. Bupati apa lagi? Gubernur tambah lagi, presiden lebih lagi. Tapi Alhamdulillah kita di rumah Allah ini Masya Allah Allah berikan kemudahan Itu tandanya Allah lebih pemurah dari makhluknya Awak nak jumpa makhluk payah tu Iya nak? Kadang-kadang terpaksa sogok kuda kadang Iya kan supaya dapat ketemu kan Kadang-kadang sini tak ada Di sini tak ada Eh negeri kita tak ada Negeri orang aja. Nah, tapi ke rumah Allah, masuk Allah, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, boleh masuk. Dan Allah pun menyambut dengan baik. tapi kadang berdosa, datang ke rumahnya, diterimanya juga. Mudah-mudahan kita membersihkan hati di sini. Dalam keadaan bertakwa, tentu lebih lagi Allah Subhanahu Wa Taala terima dengan sangat-sangat terhormat. Oleh itu, kaum muslimin dan muslimat, hakikatnya kita datang ke sini ini adalah <coughs> adalah karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilihkan. Oleh itu, mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan kedatangan kita ini tak satu pun kita yang rugi. Karena Allah berjanji, yang duduk di rumahnya tak ada yang rugi. Mudah-mudahan semuanya dapat bingkisan lebih daripada yang diharapkan. Kaum bapak dan kaum ibu yang dirahmati Allah, <tuh> selawat dan salam kepada Baginda Nabi wassalam Yang mengajarkan kita, agama ini beliau dulu berdakwah sangat sulit, sangat berat. ditentang oleh orang-orang paling dekat karib kerabat tetapi beliau tak pernah berhenti walaupun difitnah diintimidasi bahkan sering dipersekusi ini kalau ada persekusi dakwah hari ini jangan-jangan juga mengikut lawan-lawan Nabi dulu kan banyak sekarang dakwah di Dipersikusi orang, jangannya -jangan belajar sama sama-sama belajar sama nabi atau sama siapa? Nah, Ustaz. Yang suka menghalangi dakwah, mempersekusi dakwah, jangannya kan -jangan belajar sama sama nabi. Hah? Sama antum nah, yang bilang saya dak. Lah katanya belajar sama Abu Jahal katanya. <luluhnya> ya Antum bilang gitu ya? Ha? tanggung jawab. <tuk> iya. Nabi sering diperkusi dakwanya. Bukan karena Nabi keras. Bukan karena Nabi tidak lemah lembut. Bukan tidak hikmah. Tetapi hati yang tidak bersih. Hati yang tidak lunak. Hati yang keras. Menentang kebenaran. Tapi akhirnya. Akhirnya. Dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dengan bimbingan Allah kepada Rasulullah, shallallahu 'alaihi wasallam, hati-hati itu kembali bersih. Walaupun prosesnya lumayan lama, lumayan ya, hanya 23 tahun. Oleh sebab itu, saya masih optimis. Saya pulang baru 12 tahun. Ya, jadi kalau masih banyak yang belum menerima, wajar-wajar saja. Ya siapa? Awak dasmannya orang kampung pula, Pak. Ya. Cuma pernah lama di belajar di di kota Nabi sallallahu alaihi Ya, lebih kurang hanya sekitar 15 tahun. Nah, cuman saya tidak, tidak berani berkelain jumpa Nabi tiap hari. Karena setiap hari baca selawat banyak sekali. Karena saya di jurusannya hadis. Kalau sebut hadis seperti menyebut nama Nabi. Setiap menyebut nama Nabi pasti selawat kepada Nabi. Ternyata banyak selawat ke Nabi tidak otomatis bisa mengeluarkan Nabi dari kuburannya. Padahal saya potensi sekali untuk klaim itu bang. Sebab saya belajar sunan nasai itu sampai tamat di Raudah. Pernah masuk Raudah? Pernah? Berebut kan? Payah kan? Ya, abang lambat datangnya. Tahun berapa hajinya? Tahun berapa? Hah? Belum pernah. Sudah tahun berapa? 2019. 15 terlambat. Saya 93 masuk. Ya 93 itu masih belum krisis ekonomi. Sebab setelah krisis ekonomi, ekonomi semakin bagus. Ramai orang umroh dan haji. Iya kan? 90-an kan tidak ramai, tidak ada antri naik haji. Daftar, masuk. Tapi 98 belakangan sampai sekarang, daftar tunggu 15 tahun. Nah, coba. Jadi bagus juga krisis itu, Pak. Ya. Ya, orang tambah banyak pitinya. Ya dulu punya dolar satu 2.500, sekarang punya dolar satu Ha, nah, tahu pun punya dolar nampaknya. 14 juta ya? 14 ribu. Oh, Masya Allah. Coba bayangkan. Dulu satu dolar 2.500. Eh, 2.500. Sekarang berapa tadi? 14 ribu. Itu punya. Antum punya dolar? Tidak. Tidak, kalau ada ada kasih aja lah. Antum kan tak terpakai di duri itu. Kalau kami keluar lagi terpakai kan. Ya. Masya Allah. Jadi, Nabi alaihi salatu berhasil membersihkan jiwa-jiwa itu. Tapi lumayan lama. Tetapi kaum muslimin dan muslimat ada di antara mereka yang mendapatkan ya atau yang mendapatkan pembersihan hati itu. Pembersihan jiwa itu dalam waktu yang langsung saja seperti Abu Abu yang salah sebut nanti bilang pula Abu Lahab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha Utsman ha Ibn Affan radhiyallahu anhu yang malaikat saja malu kepadanya kerana saking pemalunya dia malaikat pun malu kepadanya Abdul Rahman ibn Auf Ali bin Abi Talib Zaid bin Haritha Ammar ibn Ya'shad ibn Ab <tuh> <tuh> Mereka ini cepat Bilal ibn Rabah Tapi ada yang berproses lambat ada yang berproses lambat. Dan ini Nabi alaihi salatu wasallam tangani semuanya dengan cara dengan cara yang sama dan ada yang berbeda. Kalau kita lihat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah yang cepat prosesnya memang tak punya kepentingan dengan jahiliyah. Tidak punya kepentingan dengan kejahilian. Abu Bakar radhiyallahu anhu walaupun hidup di tengah-tengah ratusan berhala tapi beliau tidak pernah mengagungkan berhala Allah jaga tidak pernah mengagungkan berhala Khadijah radhiyallahu anha di tengah-tengah wanita-wanita yang suka tabarruj yang suka mengumbar keindahan badannya tabarrujul jahiliyatil ula Khadijah terjaga kesuciannya sampai di masa jahiliyah pun bergelar dengan at-tahirah at, -tahirah. at -tahirah. wanita suci Ali bin Abi Thalib walaupun bapaknya tak mampu untuk menentukan pilihan karena dia takut kehilangan nama baik tapi Ali yang masih kecil bisa menetapkan pilihannya untuk menjadi salah seorang dari pembesar agama ini pembesar umat ini namanya besar bukan hanya di Mekah tapi sampai pula ke Duri dia sampai ke Duri nama Ali bin Abi Thalib Pak dia sampai ke Duri Pak Ali bin Abi Thalib sering kita lihat di masjid-masjid ditulis di situ empat Abu Bakar Omar Uthman Ali Rasulullah ajma'in sehingga setiap namanya disebut hati ini bersih mencintai senang mendengarnya berbunga-bunga hati kita rindu kepada mereka seraksa doa melesat dari hati-hati kita dari sanubari kita Rasulullah anhum ajma'in ya kan? beda kalau tersebut Abu Lahab Masam Ma muka antum ya. Sebagaimana dia rumah muka melihat Nabi SAW. Tapi ketika dia sebut Umar bin Khattab. MasyaAllah wajah antum bercahaya. Kerana wajahnya bercahaya. Setiap mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mendengar sunnah-sunnah Nabi SAW. Kau bapak dan kau ibu yang dirahmati Allah. Kabarnya di sini Tak boleh lama-lama ngaji. Sampai jam 8 aja, Alhamdulillah. Rupanya tak lama, hanya sampai jam jam 8 aja nah, lah. Nah, memang ngaji ini memang bikin hati tenang, teduh. Ya, ya saking tenangnya kadang-kadang tak dengar lagi apa yang dibaca. Ya, saking tenangnya. MaashAllah kiram dirahmati Allah. Nabi Alisah mensucikan jiwa dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut kaum muslimin membersihkan jiwa itu. Kalau bukan karena taufik dari Allah dan hidayahnya tidak mudah. Kalau bukan karunia dan rahmatnya tidak bisa. Surah An-Nur ayat 21 Allah mengatakan walaula fadlullahi ma minkum abada walakin Allah yasha wallahu sami'un alim kalau bukan karena karunia ya Allah dan rahmatnya ma minkum min ahadin abada tak seorang pun yang bisa bersih selamanya tidak ada yang bisa bersih. Walakin Allah yuzaki yasha. Akan tetapi Allah lah yang membersihkan siapa yang dia kehendaki. Allah maha mengetahui dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Oh. Kau muslimin muslimah di rahmati ya Allah. Walakin Allah yuzaki yasha, wa la yudlamuna fatila. Tapi Allah lah yang membersihkan siapa yang dia kehendaki dan tidak satu pun mereka dizalimi atau tidak sedikit pun mereka dizalimi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat tazkiyatun nafs harus melalui yang Allah inginkan. Karena kalau tanpa karunia Allah dan rahmatnya tidak ada yang bersih. Ketika menafsirkan ayat qul bi fadlillah وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ katakanlah dengan karunia dari Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira dengan itu karena itu lebih baik dari apa yang mereka yang mereka kumpulkan ahli tafsir menafsirkan fadlullah di situ dengan adalah Al Qur'an warahmatullahi dan rahmatnya adalah al-Islam. Jadi katakanlah dengan karunia dari Allah yaitu Al-Qur'an warahmatih dan Islam karena Islam itu rahmatan lil alamin. Ini kalau ada orang Islam bukan jadi rahmat bagi bumi ini, ini dipertanyakan Islamnya. Kan banyak orang Islam yang bikin masalah di dunia ini kan? Banyak. Banyak enggak? Tadi yang saya katakan, umat Islam meruntuhkan masjid, masalah tidak? Umat Islam membakar masjid, masalah tidak? Masalah. Umat Islam menghadirkan orang Islam yang lain, masalah tidak? Masalah besar ini. Umat Islam memusuhi saudara muslimnya, masalah tidak? Masalah. Umat Islam meledakkan sana sini tanpa sebab, masalah besar tidak? Masalah. Ini bertanyakan Islamnya. umat Islam yang ngajinya semunyi sembunyi Masalah enggak? Hah? Enggak masalah. Negara sudah menjamin antum untuk beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Undang-undang dasar lima Hak beragama itu dijamin. Kalau ada yang melarang-larang beragama berasim Islamnya Takut, kenapa? Islamnya bermasalah. Makanya kaum Muslimin, Islam itu rahmat dari Kalau menjadi azab, berarti Islamnya ada masalah. Makanya hendaklah bergembira dengan Al-Quran dan Islam ini yang merupakan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dengannya bersih kita. Walola fadlullahi, walola fadlullahi alaikum warahmatuhu kalau bukan karunia Allah dengan turunnya Al-Quran warahmatuhu dan rahmatnya dengan datangnya Islam mazah kaminkum min ahad Tak ada yang bersih dari kalian satu pun jelas? Dah jelas? Dah jelas selesai kita ha? oh belum <tuh>. ah, iya. kalau belum, ya. kalau belum ya tambah lagi nah. ya kalau dah jelas selesai lah ya Jadi dengan Islam lah, dengan Al-Quran lah, baru bisa besar jiwa kita. Oleh itu, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya datangnya nubuah ke Nabi, mulainya kewajiban berdakwah atas Nabi, mulainya diangkat menjadi rasulnya Nabi SAW dengan turunnya, dengan turunnya Al-Quran. sebagai tanda bahwa dakwah Islam dimulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam ya dimulai dengan Al-Qur'an kemudian mulai dengan dakwahnya Islam Ma'asyar kiram dirahmati Allah Nah, Nabi Alaihi Salatu Wassalam lahir di tengah masyarakat yang tadi disebut masyarakat jahiliyah. Jahiliyah itu kebersihan atau kekotoran? Kekotoran. Sampah-sampah keyakinan dilegalitaskan atau dilegalisasi, dilegalkan aturan-aturan yang tidak adil dilegalkan, diundangkan. Muamalah yang tidak muamalah yang tidak bersih juga menjadi fondasi ekonomi. Adat istiadat yang penuh dengan mistis menjadi yang harus dile di apa namanya di Dilestarikan, coba kita lihat dulu. Dari bab-bab akidah, bagaimana kotornya akidah jahiliyah itu? Apa misalnya akidah jahiliyah yang kotor itu? Ada orang, apa nama tadi? Itu khamar belum akidah itu. <laughs> Ini nanti babnya, bab lain tuh aturan akidah keyakinan tidak tahu nah, berarti perlu belajar akidah kita nampaknya nih ha? misalnya orang kalau nak pergi berdagang pergi berjalan musafir kapilah dagang itu dimulai dengan prosesi melepaskan unggas Ungge tahu burung dilepaskan burung bila terbangnya ke kanan berarti tanda beruntung terbangnya ke kiri tanda buntung tidak mau terbang <laughs> nah Masyaallah kiram dirahmati Allah. Apa hubungannya untung rugi dengan terbangnya burung? Yang namanya burung pasti tidak ada terbang ke kiri, ada terbang ke kanan. Jadi mereka meyakini sesuatu yang tidak berdasar. jelas Ustaz? Sebagian mana, sebagian orang kita kalau sekarang meyakini kalau nak jadi miskin masuk Islam dulu. Kalau nak kaya, keluar dari Islam. Apa eh, hubungannya? Orang Islam ada yang kaya, ada yang miskin. Karena negeri ini kebanyakan orang Islam, tentu yang lebih banyak terlihat miskin orang-orang, Islam. Apa pun nak pergi Cina. China. Cuba lah pergi. Wajah nak mengizinkan nampaknya. Iya, China Selatan masih bisa nerima Nah. Cuba lah nanti. Tengok yang miskin-miskin di sana orang Islam atau bukan? Orang Islam. Hah? Dia belum tahu belum pernah pergi. Yang miskin di sana banyak orang Cina berapa orang Islamnya serius antum kira-kira kira-kira saya tidak terima kira-kira. Tapi -kira> antum pergi ke Bangkok pernah ke Bangkok? Bangkinangku oh pernah <tai -tai> Bangkinangku? Yang miskin di sana banyak orang. Bilang aja orang <laughs> orang Islam. Ke Bangkok. <coughs> Bangkok ibu kota Thailand. Yang miskin di sana orang apa? Islam juga. Subhanallah. Ini keyakinan yang salah ini. Gara-gara <laughs> apa -gara, yang kira? Kira-kira. Baik, -kira. antum ke Jepang. Orang Jepang kaya semua. Tidak tahu. Jadi kira-kira. Nah. Tapi ada orang miskinnya sana tak? Ada. Ya miskin orang apa? Islam juga. Allah, <laughs> Allah <wa> alam. <laughs> Dia tak punya data, makanya main kira. Kira. Tapi kelantung ke Manila. Do Manila. Tak juga. Ah? Ha? Manila, ibu kota Filipina. Yang miskin di sana orang apa? Islam juga. Iya yes, sih. Nah, jadi kaum muslimin muslimat dirahmati ya Allah. Yang miskin di Cina banyak orang Buddha. Yang miskin di Bangkok banyak orang Buddha. Yang miskin di India banyak orang Hindu. Di Indonesia miskin banyak orang Islam. Ini salah untuk di Indonesia. Ini salah untuk jadi orang Indonesia. Hari harus harus bangga sih dunia membanggakan Indonesia dimanapun antum aja yang tak bangga dengan Indo Indonesia coba ya rubah itu mindsetnya saya bangga jadi orang orang Indonesia jelas Indonesia tuh bagus bagus atau orang luar negeri bagus pak bagus orangnya masya Allah tinggak kakinya maaf mas masih terpakai cuman dendamnya 10 tahun dah hilang lembut tapi dendam. Ya kalau orang Arab enggak keras tapi cepat hilang. Mana yang bagus ya? Bagus Indonesia lagi Ustaz. Nanti masa antum Arabisasi nampaknya. Hah? Ya, bagus lagi orang Indonesia. Apa sebab lembut tapi cepat memaafkan. Nah, yang dendam lagi itu dulu tuh yang dendam itu sekarang banyak juga Nah, dulu yang berdendam itu jadi kadang-kadang gara-gara hujan sehari hilang panas tahun itu orang Indo itu hebatnya panas tahun hilang gara-gara hujan sehari Lalu, Allah mesti baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati ya Allah sampai di mana tadi mana Tentu lah, kalau dah bawa belok-belok pusing lah nah huh? Burung, ah itu burung. Apa bukan burung tadi? Keyakinan hanya dikira-kira lahirlah keyakinan jah jahiliyah. Padahal, ya setelah mereka masuk Islam, mereka sadar bahwa ketika burung terbang ke kanan pun mereka rugi juga kadang. Tapi karena apa? Syaitan memberikan ok akal mereka. Karena banyak yang namanya antum pergi dagang pada umumnya beruntung kan? Pada umumnya. Dan kadang-kadang setan tu pula yang menarik burung tu terbang ke kanan tu. Kan setan kan tak tahu kita, dia kan tak nampak rupa. Kan tak nampak setan. Ada yang pernah ketemu setan? Tunjuk tangan. Hah? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Setan tu melihat kita Dengan bala tentaranya kita tidak bisa melihatnya. Makanya ketika kita lemah, lemah dalam beragama, lemah ilmu, kita kena subhat syaitan. Tapi kalau kita berilmu tidak. Kalau kita kena lemah ilmu, Pak. Kalau turun misalnya cahaya dari atas lalu ngomong dia di sebalik itu, saya adalah Tuhan katanya. Terbayang oleh kita kan nur cahaya itu kan hijab Allah. Iya kan? Kan Hindu sampai di situ kan cuma bahwa hijab Allah cahaya. Cahaya. Ngomong dari sebelahnya. Dari balik cahaya itu. Saya Allah katanya. Yang tak berilmu langsung jadi Nabi palsu dia. ya kan gitu? Ada. Tapi yang berilmu tidak. Dia tahu bahwa wahyu tak turun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat tapi sampai hari ini masih banyak juga yang dapat wangsit itu. Itu wangsit wah dari setan. Jadi banyak yang aku bertemu Allah langsung resmi bisa meninggalkan hukum-hukum syariat. Salat boleh tinggalkan. Puasa boleh tidak ikut. Jumat ke Mekah setiap setiap pekan. Cuma sayangnya, payah samo balik copek dia lagi. Berangkat jam 11.30 di rumah, Pak. Awak belum selesai khatib lagi. Dia dah sampai, dah makan siang di rumah. Eh, copek pulang, Tuh. Awak kan makkah lebih cepat. Khutbah kan sunnahnya pendek. <tuh> khutbah sunnahnya pendek. Sampai hari ini masih juga orang percaya dengan ini. Dongeng-dongeng seperti ini. Masih percaya, padahal kita sudah lihat. Ini tipi kabel, ya kita selesai sholat asar di sana baru sholat jumat iya pak iyalah kita selesai sholat asar di sana baru sholat jumat macam mana dia pergi jam 11 balik jam satu. tapi sampai hari ini masih juga ada yang percaya apa pasal ilmu tak tak ada maka kalau saya bilang tadi kalau saya nak klaim bahwa saya bertemu nabi tiap hari saya lebih berpotensi Sebab tiga tahun setengah saya duduk di Raudah mengaji Sunan Nasai, sering berselawat kepada Nabi. Katanya kalau sering selawat bisa ketemu ketemu Nabi. Cuman saya tidak mau berbohong, Pak mohon maaf. Ya saya tidak mau berdongeng. Sebab dongeng itu berbahaya. Banyak diikuti orang di dunia tapi besok jadi kita sampah neraka. Nauzubillah. Nauzubillah. Ya. Yusuf ya. Antum nak dengar saya berdongeng? Saya ajak nanti, ah di sinilah dulu keluarnya Nabi itu ke saya gitu ya. ya Allah. Imam Al-Bukhari rahimahullah mencatat sahih Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, di Raudah. Setiap satu hadis, beliau salat dua rakaat istighara. Setelah setelah kemampuan ilmunya semuanya sudah dilaksanakan, diproses, selama tak kurang dari 18 tahun atau 13 tahun berproses beliau mencatatnya menyeleksi memilih tapi tetap minta petunjuk Allah tabaraka taala di mana di raudhah tak pernah beliau mengatakan setiap datang hadis datang nabi bisikkan mat kan nama nabi kan nama siapa nama Imam Bukhari kan Muhammad kan mat itu hadis sahih itu masukkan ya tiba-tiba hari ini ada yang klaim bahwa Imam Misalnya Imam Fulan ketika mencatat kitabnya itu langsung tanya ke Rasul. Padahal tinggal jauh tuh. Ini Imam Bukhari dekat dekat makam Nabi itu, dekat kan kuburan Nabi kan di samping masjid nah, Nabawi. Di Raudhah. Enggak pernah Nabi datang, Mat. Kalau begitu tak payah-payah lagi kita belajar, Pak. Tinggal baca selawat, tanya langsung ke Nabi. Nabi ini boleh diamalkan. Ini kita semuanya jadi sahabat lagi. <laughs> ini kita jadi sah sahabat. Ada yang ngaku sahabat Nabi sekarang tunjuk tangan? nah ya. Masyaallah, afiyah. Kau muslimin. Jadi yang seperti ini akal seperti ini, jahilah seperti ini permainkan oleh mereka bila terbang ke kanan beruntung, bila terbang ke kiri rugi. Ada yang lebih parah lagi. Dulu Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim Imam Tauhid Imamnya Tauhid Apa makna Tauhid? Lawan dari syirik Sekarang Ka'bah ah, Dipenuhi dengan kesyirikan Ini kotoran akidah Maka Nabi SAW Dengan bimbingan Allah Taala Tahu bahawa pusat rusaknya karena kalau keyakinan dah keliru turunannya akan lebih keliru jelas pak kalau dari akidahnya sudah rusak maka turunannya akan lebih rusak karena ibaratnya sekarang kalau tonton punya apa kendaraan ini mesinnya kalau mesinnya rusak walaupun aksesorisnya mahal tidak berjalan motor itu lupa Kan tak berjalan dah. Woi saya punya mobil Alphard tapi sayang moto, apa namanya mesinnya rusak. Mahal Alphard itu. Tapi kalau mesinnya rusak tak jalan. Ya kursinya seperti kursi pesawat gitu, ya kan. Bisa tidur, bisa macam-macam. Cuman mesinnya rusak. Dan biasanya kalau mesin yang rusak, kalau mesin rusak, kalau bongkar mesin turun mesin ribut ndak bengkelnya bengkel bila turun mesin pak ketika mengerjakan itu ribut ndak hah ndak pernah ndak pernah ke bengkel mesin rusak nurunkan mesin itu ribut ndak ribut membuka apa namanya baut-bautnya itu kadang harus pakai nah, penokok ya Ya ibu Pakai merokok Dibut Kemudian harus dibubut Tahu bensin bubut? Tidak tahu juga Kalau orang Arab bilang farmata Bukan permata, farmata nah. Kemudian harus di am, Apa nih amplas semuanya Digosok Bunyi enggak? Kalau bubut, pernah ada bubut tahu Namanya ada bubut <laughs> keras suaranya. Kenapa? Demikianlah yang berlaku dengan orang-orang jahiliyah ketika Nabi nak bersihkan jiwa mereka dari kesyirikan itu, memang ribut-ribut mereka. Ribut-ribut. Pada tidak mau. Apa sebab? Ini mahal biayanya. Mah? Mahal. Mahal biayanya, Pak. Sebab berhala yang 360 dalam Ka'bah itu harus dikeluarkan nanti. Itu datu bayang sama mereka. Padahal masing-masing Kaabah itu kan ada PAD-nya di situ. Sumber PAD. Tahu PAD? Pendapatan asli dayen. <laughs> Pendapatan asli dayen. Jadi ada kepentingan orang-orang ada di situ. Nanti patung Lata, Uzza, Manat. Ya. Kan masing-masing daerah kalau uh, Uzza di mana? Hah? Tak tahu juga ya. Lata di Taif kan? Ya, Lata di Makkah. Uzza di Taif. Apa saya salah. Manat di Marwah. Kemudian Lata di jem, uh, tamu namanya Jamuh, jem, uh, Jamuh di di apa perbatasan tanah haram kemudian ada satu lagi di Jeddah. Ini menjadi destinasi wisata sambung-sambung. Destinasi wisata religius. Berarti menjadi sumber P pendapatan asli dayan. Bagi mereka ini ancaman dakwah Nabi SAW. Makanya mereka mengatakan aja alal alihat ilahan wahida. Mana boleh Tuhan yang banyak ini harus dijadikan satu. Dah banyak juga susah juga hidup apalagi sikit nanti tinggal satu. Jadi Nabi mendakwahkan beribadah hanya kepada Allah tinggalkan seluruh seluruh sembahan selain Allah Karena ini kotor innamal musyrikuna najis orang-orang musyrik itu najis kotoran Oleh yang bilang bukan kotor badannya tidak besok salam sama orang musyrik nanti dibasuh pula pakai sabun enggak, tapi kotor jiwanya maka yang pertama dibersihkan oleh Nabi adalah adalah kotoran ini, maka segala ketergantungan yang bersifat ibadah kepada selain Allah mesti dikikis mesti di habis, tidak boleh bersisa sedikit pun, karena Allah tidak boleh tidak mau menerima kalau masih ada sisa-sisa syirik itu. Bahkan, sisa yang menurut kita kecil, yaitu ria, itu juga tidak terima oleh Allah sama sekali. Padahal niat ibadahnya karena Allah. Tapi ada unsur mau dipuji oleh orang lain, Allah tak terima. Bagaimana kalau ibadah itu kan diarahkan ke dua arah. Ke Allah juga, ke wali. Eh, ke wali. Ke berhala juga. Jelas? Ma'asyarakiram dirahmati Allah SWT. Maka dibersihkanlah yang ini dulu. Tidak tanggung-tanggung. Berapa tahun Nabi mendakwakan akidah? Hmm? 13 tahun 23 tahun aset bukan 13 13 itu di Makkah fokus akidah tetapi setelah di Madinah ada akidah terus sampai akhirnya dan dicampur ditambah dengan hukum-hukum syariat yang lain yang menjelang Nabi Hijrah turun syariat salat Isra dan Mi'raj Nabi alaihi salatu wassalam diwajibkanlah salat. Kemudian sampai di Madinah Nabi diwajibkan lagi puasa di tahun kedua hij Hijriah. Jelas? Kemudian amalan-amalan lainnya. Umrah, haji, haji di tahun ke-9. Dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di masa jahiliyah orang haji. Makanya sebenarnya pengurus Masjidil Haram waktu itu Haji Abu Jahan, Haji Abu Lahab, itu haji semua. Tapi haji jah, jahiliyah. Ini mohon maaf kan mereka haji di musim itu. Cuman waktu orang Arab kan tidak ada gelar haji. Yang gelar haji kan hanya orang musan Nusantara. Jadi ya, kalau tak sebut dah haji nanti marah pula. Ayo, pak ya. Nah, jadi makanya dituliskan pak haji. Ayo, pak. Kalau orang kita tak sebut haji sekarang. Pak ah, ya. Tak sopan sama orang tua katanya. Dicari-cari apa tak sopan saya. Tadi salam sudah. Bahkan cium tangan lagi. Rupanya rupa bilang pak haji. Biasanya kan panggil pak edi kan. lupa anak muda nih bawa beliau baru haji dua tahun yang lalu. Akhirnya dia panggil monggo Pak Edi kan ya kan. Nggak tahu dia saya sudah haji. Kan. Nah, lupa dia. Dibilang tak sopan. Apa sebab ndak panggil Pak? Haji. Jadi hati-hati juga nih dek kita. Kalau orang kita sudah haji, panggil aja lah Pak Haji ya. Tapi bukan karena dasar syariat, tapi dasar kebiasaan. Ya, nah, ya daripada marah dia nanti. Habis itu tidak boleh lagi lewat depan rumahnya. Habis itu cinan pula sama putrinya. Pas melamar, tidak mau diterima. Itu jangan orang tidak berakhlak tuh kan ya. Apa pasal ba? Apa dah haji tak panggilnya haji katanya. Itu salah rupanya. Hati-hati nah, makanya. Ya panggil aja lah, Pak. Lah haji, tapi bukan niatnya untuk ria tidak. Nah. kiram dirahmati Allah. Jadi dibersihkan. Karena apa? karena yang ini syirik itu selama masih ada tak satu pun yang diterima ibadah ana aghna asyuraka man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu saya yang paling tak butuh sekutu siapa yang beribadah menyekutukanku dengan sesuatu maka aku tinggalkan dia dan sekutunya Makanya dengan bersihnya akidah kaum muslimin waktu itu untuk membersihkan sampai-sampai Nabi di awal Islam melarang orang Islam ziarah ke kuburan. Hadisnya saya kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu kalian saya larang ziarah kubur. Apa hikmahnya dilarang ziarah kubur? Bapak-bapak ada yang tahu? Hah? Iya, kenapa syirik? Masa kuburan bilang syirik antum? antum tidak pernah ke kuburan. Musyrik antum. Tidak pernah ke kuburan. Berarti musyrik. syirik? Nah, berarti tidak betul itu. Kuburan. Hah? Hah? Meminta dikubur. Syirik juga. Berarti antum tidak dikuburkan kalau mati. Hah? Ini bahaya nih. Keyakinan lah. Ini perlu dibersihkan juga nih. Ma'asyir al dirahmati Allah Dilarang oleh Nabi SAW Ziarah ke kuburan Apa sebab Mereka masih rentan dengan Kebiasaan jahiliyah Apa kebiasaan jahiliyah itu Adalah Menyeramatkan kuburan-kuburan Orang yang dianggap soleh mengeramatkan itu mengeramatkan bahwa kuburan ini kerah keramat kalau keramat kenapa maka mereka pergilah ke sana berdoa awalnya berdoa kepada Allah lama-lama berdoa kepada orang yang di kubur itu oleh sebab itu di awal-awal Islam karena akidah masih lentan masih dekat dengan masa jahiliyah Takut Nabi bercampur nanti ziarah kubur jahiliyah dengan ziarah kubur syariah. Baru setelah Nabi saw sudah di Madinah dan umat sudah bagus akidahnya karena akidah yang diajarkan Nabi tauhid yang dominan, maka Nabi izinkan untuk ziarah ke kuburan. Karena apa? Mereka sudah tahu. dengan akidah yang Nabi tanamkan fa iza sa'alta fas'alillah bila minta mintalah kepada Allah wa iza sta'anta fasta'in billah bila minta pertolongan mintalah pertolongan kepada Allah bahwa sesungguhnya yang wali-wali itu yang keramat-keramat itu la yanfa wa la yadur tak bisa beri manfaat tidak datang dan mendatangkan mudarat bahkan diri mereka sendiri mereka tak bisa selamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala untuk apa minta kepada mereka Nah ketika ini sudah bagus Maka Nabi izinkan ziarah ke kuburan Untuk mengingat kematian Dan berdoa untuk orang yang dikubur Bukan berdoa kepada orang yang dikubur Ini kan banyak terbalik ya ndak apa namanya kalau tidak ke kubur berdoa tidak mustajab rasanya. Padahal Allah sudah nyanyikan di sini tempatnya yang paling mustajab. Allah dia ajak ke masjid Lihatnya luar biasa. Waduh, saya banyak kerja ini tak bisa. Saya ke masjid lah. Ayat ngaji, payah tak bisa. Tapi pas dia ajak, iuran pula Masjid ada iuran kan? Dia ya, datang masjid kan tak ada dia. Harus iuran sekian kan tak ada kan? Suka rela aja. Wah mana pengurus pak? Ha? Kan tak ada yang wajib kan? Hanya suka rela. Ini tak. Kita pergi ziarah ke makam wali ini bayar sekian. Uang bus 50 juta, eh 50 ribu. Uang sedekah di sana 150. Apa sebab? Di sana barokah sedekahnya. Di masjid tak barokah. Masjid tak sudah-sudah, Pak. Tapi kuburan cepat selesainya. Ya, nak cari keramik 1 meter, di masjid lama baru dapat. Tapi nak bangun batu pualam di kuburan keramat, cepat dapat. Iya pak. Iya. Nak membangun kuburan cepat selesai. Bangun masjid lambat selesai. Bayangkan kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah swt. Maka Nabi di awal-awal dilarangnya untuk ziarah ke kuburan. Ini baru satu tuntutan dibersihkan oleh Nabi akidah. Ini nafs. dengan apa? Dengan Islam dan Al-Quranul Karim. Dari akidah yang bersih inilah lahir jiwa-jiwa yang bersih. Ketika orang muhajirin hijrah ke Madinah. Orang muhajirin dari mana? Dari Mekah. Orang ansur dari mana? Madinah. Sesuku? Tidak. Nah, sekabila? Tidak. Satu etnis? Masih Arab ya? cuman tak sesukuh. bahkan dulu di masa jahiliyah mungkin terlibat perang tapi setelah dibersihkan akidahnya mereka lebih dari seperti saudara kandung Allah yang ceritakan wa yuthiruna ala anfusihim walau bihim khasasa mereka mendahulukan saudara muslimnya walaupun mereka dalam kesulitan Allah akbar awaknya nampak kawan sulit dapat diper sulit ini tanda akidah tidak bersih orang beli mobil baru kita tidak tidur semalam ini tanda akidah tidak bersih ya yeah. orang yang nik apa ibarat bata pepatah kita ayam ayam yang bertelur apa lagi campungnya <tongan świat> ayam yang bertelur dia berkote nah, emangels, ini tanda tak benar orang menyampaikan ayat quran dan hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pening kepalanya sempit dadanya padahal Allah katakan Pemayuri mayyuridillahu ay yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam siapa yang Allah inginkan dia dapat hidayah lapang dadanya menerima Islam yang didakwakan oleh Nabiul Islam tadi nah, maksur di sini pentingnya tazkiyatun nafs mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasal dengan akidah yang benar masjid-masjid ramai makanya nabi menjadikan salah satu tazkiyatun nafs yang harus diutamakan adalah mendirikan salat bersama kaum muslimin di masjid karena di dalam salat itu akan tersimpul banyak kebaikan satu keikhlasan pada Allah bisa meninggalkan segala urusan lainnya orang yang ikhlas baginya jualan itu tidak penting kalau sudah masuk panggilan Allah Allah kiram ada teman yang sudah hijrah dia dulu dia niaganya di MP MP di mana sur? di Pokan di mana roh saya baru sekali masuk nyesel saya masuk terlalu banyak godaannya di sana barangnya bagus-bagus orangnya juga iya Pertama pulang dulu diajak oleh ipar saya masuk ke situ sekali cari ya, apa lupa pula cari apa. Yang dicari tidak dapat, tapi banyak yang nampak. Nah, akhirnya, insya Allah saya tidak mau masuk lagi semua. Kecuali nanti sudah diputar di situ murattal, kemudian masalah akhawatnya sudah <laughs> sudah berhijab semua. Tapi kalau model sekarang masih takut saya, berdoa tidak boleh masuk lagi. Bukan tidak boleh, salah paham tidak? Saya maksudnya. Antum nak ikut urusan antum. Saya tidak maksana selama masih bisa didapat tempat lain atau dikirim melalui orang lain <laughs> nah, intinya beliau disitu situ punya jualan dulu Ustaz katanya sebelum saya ngaji ini dengan orang azan aja tak apalagi pas azan tu orang ramai pula nak beli pak ramai yang nak beli ini sekarang dah asal azan saya tutup subhanallah yang namanya rezeki ustaz saya ditunggu selesai salat. Ditunggu orang tu. Kan dia bilang mohon maaf bu, saya mau pergi salat dulu waktu dah masuk. Silakan ibu tengok aja tempat lain lah. Pas selesai salat, ibu tu nunggu di situ. Jadi transaksi. Padahal saya lama pula berdoa tadi katanya. Termasuk doanya ya Allah laku selesai. Laku apa? Itulah kaum muslimin. Masa antum gara-gara minta rezeki ke Allah tinggalkan panggilan Allah mana dapat? Dapat pun tak barakah. Tapi sekarang ndak Alhamdulillah. Dulu istri saya selalu khawatir kalau saya pergi Ustaz. Sekarang Alhamdulillah dilepasnya. Cuma izin ndak keluar juga. Aja aja masalahnya. Dulu asal keluar, sebentar pernah telepon. Abang di mana? Abang di mana? Sekarang ndak Kalau sudah seperti ini, dia dia ada yakin saya tidak akan menyeleweng lagi. Alhamdulillah. Ini memang ibu-ibu ini kadang-kadang ya, ya ketika suaminya pergi, ditelepon terus, dek, udah no usah riso. abang kan pernah ngaji nih, abang tak buat yang haram lah katanya. Kata adiknya, saya tidak takut abang buat yang haram, saya takut abang buat yang halal katanya. Takut <tuk> buang ya, yang halal pak. Jadi makanya dipantau terus kepergian suami. Intinya dia nyaman. Ternyata menunda 20 menit 20 menit bahkan setengah jam untuk memenuhi panggilan Allah tak kurang rezekinya bang. Alhamdulillah waktu itu dia dalaman lama ya ini sekitar 8 tahun yang lalu dia cerita ya awal-awal eh, saya pulang dulu dia cerita insyaallah tak lama kami nak buka cabang lagi bang. Oh ya enggak. Dalam waktu sekejap Allah lahirkan keberkahan dan Allah berikan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Dengan apa? Akidah. Karena dia belajar akidah bagaimana sunnah Nabi SAW. Masyarakat kiram dirahmati Allah. Salat. Jaga salat kita. Yang ketiga. Jangan lupa belajar ilmu terus. Karena ilmu itulah yang akan membersihkan amal kita. amal yang bersih membersihkan ikhlas kita. Ikhlas membuat kita zuhud ke dunia. Zuhud ke dunia membuat kita ridha dengan apapun yang takdirkan Allah. Makanya ketika datang takdir baik kita jadi bersyukur datang takdir yang menurut kita kurang baik musibah kita bersabar. Semuanya kebaikan. yang keempat dan kelima, akhlak yang baik. Sebenarnya semuanya berkaitan dari yang pertama. Bila bersih di dalam Lahir keluar bersih. baik kalau ada orang hasad, masih hasad. Tadi saya bilang, orang beli mobil, dia tidak tidur. Yang punya dah ngorok, dia tidur. Awak di rumah, mikir deh, di mana dia dapatnya, gaji kita sama. Jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan Akhirnya hasad. Yang seperti ini imannya nihil. Sebab Nabi katakan, sebab iman katakan, sebab Nabi tidak mungkin berkumpul hasad dan iman di hati satu orang beriman. Tidak mungkin apabila diangkat satunya iman, diangkat hasad dominan. Bila diangkat hasad iman yang dominan, maka sekalipun orang berilmu, tetapi hasadnya masih ada, berarti tidak masuk ilmu ke dalam imannya. Hanya sekedar, hanya sekedar intelektualitas yang tinggi, tapi mentalitas kropos. Apa sebab hasadnya masih? dominasi dirinya, sama dengan orang-orang khawarij baca Quran tapi tidak masuk ke dalam dada hanya sampai tenggor, tenggo roket. Orang berilmu tinggi boleh, tapi kalau masih hasad berarti tidak masuk ilmunya ke dalam dadanya, tidak dia yakini itu. Oleh sebab itu kaum muslimin, muslimat perkuat ilmu dengan amal karena kuatnya kita dengan amal itu sehingga bersih di dalam. Bersih keluarnya Iya kan? Iya enggak? Bersih dalam Antum kalau sedang Enggak senang dengan saya Senyum pun masam Senyumnya enggak manis Bisa dipaksakan senyum pun enggak kan Pak? Ada orang masang datang Kadang cari-cari kesalahan kita Senyum juga dia Ketawa juga Tapi nampak Ketawa yang senang dengan ketawa yang tidak Senang Tapi Antum jangan curiga pula Saya enggak Jangan ya, curiga pula saya tidak gunakan psikologi yang saya pelajari di sini <laughs> karena secara psikologis bisa dipelajari gerak bibirnya kemana itu bisa dipahami <laughs> pandangan matanya ke atas ke bawah kiri kanan cara gerlingnya cara senyumnya itu dipelajari oleh orang walaupun tidak semata-mata benar itu ya, nanti antum pelajari antum terapkan pula ke saya kadang mata saya juling kan awan senyum, mesti mata ke sana misalnya antum tafsirkan ini orang pembohong <laughs> enggak, jangan saya enggak begitu percaya dengan teori itu kau muslimin atau muslim, walaupun ada dipelajari sedikit tapi enggak, karena kan teori manusia kan hanya berdasarkan pengalaman kadang random sentro, random sampling diambil contoh secara acak akhirnya hasilnya baca acak nah, ma'asyal kiram dirahmati Allah ta'ala waktu kita sudah berlalu tanpa terasa memang asyik bersama jemaah istiqlal ini ya, enggak terasa pernah tak ngantuk, LAPAR pun tapi terasa, nah, nah, terasa. Masukilam dirahmati Allah. Ini yang dapat saya sampaikan sebenarnya kalau dikembangkan, ya masih banyak poin-poinnya. Tapi ini poin-poin utamanya yaitu memulai dengan membersihkan diri dari keyakinan-keyakinan yang tidak boleh ada bagi seorang Muslim. Dengan apa? Dengan apa yang Nabi ajarkan? Bukan dengan ijtihad kita masing-masing, ndak? karena orang yang paling bersih jiwanya itu adalah Rasulullah SAW. Dia bersihkan dengan wahyu Al-Quran dan sunnah yang Allah turunkan. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita mencintai keduanya, mencintai Al-Quran, mencintai sunnah Nabi Wasallam Dan kalau itu sudah terjadi, pasti cinta kepada Allah dan Rasul tumbuh mekar dalam hati kita. Terima kasih dan mohon maaf. Kayaknya tidak ada yang boleh bertanya. Nih. Karena sudah jelas katanya tadi. Kalau jelas kan tidak ada pertanyaan lagi. Minta izin saya. Kita tutup aja ya. Ya alhamdulillah terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi Alaihissalam maka insya Allah amalan yang lain Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. kamu adalah sebaik-baik prajurit coba lihat kamu adalah sebaik-baik di para sahabat itu kaum muslimin yang terbayang bagi mereka itu adalah infaq yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh claim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. wa kullu mabrur dan setiap jual beli yang mabrur ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak tinggalkan perbuatan itu